Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Kak Juzet, nama timbangan dekat FB lah. Okey, saya sebagai pengasas kepada produk minuman campuran botani iaitu jus booster aura dan seringan dia bersama masker kunyit. Okey, produk ni dah masuk tahun yang ke-6. Okey, start daripada 2016 sehingga sekarang. Okey, ramai lagi yang tak kenal kan. Okey, jadi hari ini saya memperkenalkan produk daripada syarikat jkauraHarmony. Okey, sebelum saya pergi lanjut kepada produk ni, okey, kita perkenalkan royal customer kita. Okey, ni penggemar tegar kita. Siapa tak kenal, tak lain dan tak bukan Atikah Nordin. DJ dan pengacara Radio Perlis. Terima kasih Kak Ju. Sebenarnya saya sangat rasa berbesar hati sebab saya ni memang suka sangat dengan jus booster aura ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan, sebab dah dapat kesan yang baik untuk saya juga. Tengok, tak sangka pula Kak Ju memberikan kepercayaan kepada saya juga untuk bersama dengan anda cerita lebih lagi tentang jus booster aura. Ya, betul Tika. Sebab Tika dah amal, jadi Tika tahulah apa yang terbaik yang terjadi di diri yang terjadi pada diri Atika. Okey, antaranya lah saya nak share dengan anda jus booster aura ni kan. Tika dah ada yang saiz kecil ada. Ya, saya kecil pun ada. Yang 250 ml. Untuk permulaan hari tu, dia kena try yang ni je. Lepas tu rasa macam tak cukup, rasa Kak Ju rasa macam nak tambah lagi. Dia dah repeat banyak botol dah. Rasanya dekat 2 tahun lebih kita kenal Kak Ju. Betul, Tika. Alhamdulillah. So, antara yang boleh Tika kongsikan apa yang terjadi diri ini, kan Tika rasa macam biasalah life kita untuk kerja ke sana ke sini memerlukan tenaga kan. Jadi jus booster aura ni sedikit sebanyak membantu Tika untuk menjadi lebih bertenaga. Tapi dulu Kak Ju, segalan abang. Kita ceritalah. Nak cerita ni dulu ada masalah period sikit. Ni, nak ada cerita lagi tu. Orang perempuan. Tapi semenjak amalkan ni, alhamdulillah rasa macam semakin teratur. Tika ada share testimoni. Rasa macam dulu ni ada biasa orang perempuan kadang-kadang 2-3 bulan tak datang. Tapi semenjak mengamalkan jus booster aura ni, alhamdulillah dah teratur. Alhamdulillah. Dan yang bestnya juga, Tika ni sebenarnya sebelum ni tak makan sangat jus-jus macam jamu-jamu jus botani ni. Tapi sebab jus ni sedap. Memang sedap. Kan? Kalau kita tengok nama kunyit ni, kita rasa macam hangat dulu. Ya, betul. Kan? Rasa takut kelat pula. Betul. Tapi alhamdulillah. Tapi setelah diinovasi tu daripada segi rasa, sampai Tika sendiri. Jatuh cinta. Dia macam-macam manis, memang sedap lah. Orang kata memang sekali cuba tak cari hotline dah. Ya, betul tu. Selain daripada tu, sihat dalaman terselah luaran. Betul. Kan kulit pun kita rasa kulit kita lebih flawless. Glowing. Dia bermula daripada dalaman kita. Dalaman kita best, luaran kita pun kita akan rasa bersemangat best juga. Itu yang kita nak. Benefit dan manfaat dia tu daripada bahan-bahan semula jadi. Betul. Dia ada bukan kunyit dan asam saja Tika, kan? Dia ada 11 bahan. Iaitu kunyit, asam, arabic gum, daun pandan, halia. Itu bahan-bahan yang ada di dalam dia. Lagi patut satu. Semua jadi cantik. Garam bukit. Jadi kat sebelah Tika ni ada juga mask. Tika pun dah cuba masker kunyit. Semua yang berasaskan kunyit, memang hari tu Tika cuba keluar habis blackhead-blackhead ni. Ya. Memang dah jadi licin sangat-sangat muka ni. Kita dah jadi geng dah Tika. Semua berasaskan daripada bahan-bahan semula jadi. Macam kita tengok dekat sini. Masker kunyit. Masker kunyit berasaskan kunyit. Kunyit kasturi, serbuk mutiara, vitamin C ada kat dalam tu. Okey, daripada segi bau pula memang natural bau, organik. Tak ada tambahan-tambahan bahan-bahan pewangi kat dalam tu. Macam mana Tika rasa selepas Tika pakai tu? Tika rasa macam memang kulit Tika lembut, licin, memang orang nak kata apa lagi, macam tu cinta lah. Tambah-tambah dengan rasanya yang cukup sedap. Anda kena cuba. Okey, hari ni kita nak Tika, kita sharing. Secara live lagi kita belanja hari ini. Okey, daripada segi kepekatannya, tak perlu goncang-goncang dah. Kalau tengok kat sini, nampak tak dia punya kepekatan dia tu? Sikit saja. 2 teguk saja pagi dan malam untuk kecegasan dalaman kita.
Banyak kita ni dapat memberikan kecergasan, stamina kita pertama kuat. Ya. Okey, Kak Ju, Tika rasa Ya, boleh Tika. Okey, cuba bismillahirrahmanirrahim. Macam tak cukup. Macam tak cukup. Nak tangguh takut terlebih bertenaga pula ya, kan? Sangat sedap. Super aktif. Pekat. Okay. Masam mana saya suka. Rasa-rasa asam tu memang saya suka sangat. Itulah ada yang bau best kunyit tu. Tak Tika? Ada sikit. Dia ada sikit bau kunyit. Dia ada bau pandan. Dia ada bau pandan. Dia wangi dan dia, orang kata pun rasa dia memang complete. Perfect rasa dia. Dia juga sesuai untuk seisi keluarga. Bukan untuk perempuan saja. Lelaki, perempuan, anak-anak yang ada masalah kulit, skin kan. Sangat-sangat membantu lah. Tengok owner kita lah. Kan? Alah, dia tak kurang ni yang beraura dekat sebelah. Okey, jadi Kak Ju, Tika rasa macam ramai lagi kena tahu tentang jus booster aura ni. Rasanya kalau dah ada yang dah cuba jus booster aura, rasanya mereka pun teringin nak berniaga sama. Mereka pun nak share kebaikan dengan orang lain. Okey, jadi macam mana apa nak contact, nak join jus booster aura punya team ataupun anda baru nak cuba rasa pun boleh, tak ada masalah sebab ejen ini dibuka di seluruh Malaysia kan Kak Ju? Ya, dibuka untuk seluruh Malaysia. Jadi betul, kepada suri-suri rumah ataupun yang dah bekerja nak dapatkan side income, bolehlah sharing-sharing dengan produk booster aura. Alright. Ramai dah berjaya dengan menjual produk booster aura ni. Okey, jadi caranya cukup mudah. Anda boleh terus ke Google atau dekat Facebook pun boleh. Type je jus booster aura, nanti ejen-ejen tu akan contact anda sendiri. Dapatkan sekarang jus booster aura.